Jadi kegiatan hari ini yaitu transplantasi terumbu karang di wilayah perairan Bangka Belitung merupakan salah satu rangkaian hari ulang tahun Polairut ke-74 yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Jadi untuk di Kepulauan Bangka Belitung sendiri, kami dari Dit Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung bekerja sama dengan PT Timah dan rekan-rekan dari Universitas Bangka Belitung untuk melakukan transplantasi terumbu karang ini di perairan Pulau Panjang ini. Tujuannya tentunya untuk melestarikan atau mengembalikan kelestarian alam di laut yang mungkin terganggu akibat adanya pertambangan atau overfishing, kegiatan-kegiatan masyarakat yang lainnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembalikan kondisi terumbu karang di wilayah perairan Bangka Belitung ini. Kami dari Ditpolairut Polda Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan bidang tugas kami di perairan tentunya mengajak masyarakat untuk mencintai laut tentunya ya, mencintai laut. Mari sama-sama kita jaga biota laut supaya laut kita ini tetap sehat, kemudian tetap dapat menunjang hajat hidup orang banyak di Kepulauan Bangka Belitung. Harapan kami tentunya bisa menjalin kerjasama yang lebih erat lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa terus sinergis lah. PT Timah bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Kami juga bisa melaksanakan tugas kami dengan baik. Ada sinergi antara kami saling mendukung. Semuanya demi kelancaran tugas bersama demi nusa dan bangsa khususnya di lagi masyarakat Pulau Bangka Belitung. Harapan kami karena di laut kami ada.